Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bella di Travel and Culinary. Tribuners, kali ini saya sedang berada di Pasar Kandasan, Jalan Jenderal Sudirman. Dan kali ini saya ingin mencicipi nih, katanya ada warung coto Makassar yang enak di sekitar sini. Yuk ikuti perjalanan saya. Nah, Tribuners, ini dia nih pesanan saya, Coto Makassar Haji Kasim. Saya udah penasaran nih rasanya gimana, saya cobain dulu ya. Oke. Rasanya udah cukup oke, tapi mungkin saya cobain dengan kecap dulu kali ya. Kalau campur dengan kecap rasanya udah mantap. Nah, Tribuners, selain coto Makassar, di sini juga tersedia ketupat nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang, kalau misalnya cuma coto Makassar doang, bisa menggunakan ketupat juga. Untuk rasa kuah dan dagingnya, kalau kuahnya sendiri cukup, kentalannya cukup ya, tidak terlalu kental dan membuat enak gitu. Nah, kalau untuk dagingnya, dagingnya juga empuk, rasanya pas sih. Nah, sekarang kita coba menggunakan ketupat ya. Nah, Tribuners, satu porsi coto Makassar ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Dan coto Makassar ini semakin nikmat lagi ditambah dengan adanya pemandangan pantai yang indah banget di sini. Sekian Travel and Culinary kali ini. Saya mau lanjut makan dulu, tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya!